Baik, terima kasih Irfan. Seterusnya kita nak ke Sarawak untuk cerita pagi Sarawak, iaitu berkenaan dengan program Ngabang Gawai 2023 dan bersama dengan rakan pelapor kita iaitu Buma yang telah pun bersedia. Silakan. Terima kasih Raja Sofia di studio. Selamat pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, kini saya sedang berada di perkarangan RTM Kuching untuk mengikuti perkembangan program Ngabang Gawai yang dikelolakan ataupun yang dianjurkan oleh Section Radio YFM. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai program Ngabang Gawai, kita bersama dengan tetamu saya pada pagi ini iaitu Monica Midi selaku pengurus YFM. Selamat pagi Monica, apa khabar? Selamat pagi dan selamat gawai. Selamat gawai. Okey Monica, apakah maksud ngabang gawai? Okey. Ngabang gawai bermaksud berkunjung sempena perayaan Gawai Dayak. Itu maksud ngabang. Jadi apakah pengisian-pengisian yang menarik sepanjang program Ngabang Gawai? Okey, sepanjang program Ngabang Gawai dari semalam 8 dan hari ini 9 hari bulan, pelbagai aktiviti telah diadakan termasuk sukan neka, pameran, jualan. Kita ada adakan rakaman jiran sekampung, uji bakat pismil dan juga uji bakat pelawak YFM Iban akan diadakan hari ini. Dan seperti yang anda lihat di belakang saya sekarang, sedang berlangsungnya aktiviti Zumba oleh Kelab RTM Kuching. Dan juga pelbagai lagi program, terutamanya program pada petang ini, program pentas hiburan. Itu antara aktiviti yang diadakan sepanjang dua hari Ngabang Gawai. Okey Monica, saya difahamkan ada artis-artis tempatan yang akan datang untuk menghiburkan para pengunjung. Ya betul. Untuk program petang ini, pentas hiburan petang ini, kita akan dihiburkan oleh artis Iban dan artis Bidayuh, iaitu Vivian G, kita ada juga Amy Dixon, Harry Acid Rain, artis ACSJ ke 7 iaitu Joseph Dresa, Alessandro dan juga yang sedang terkenal sekarang iaitu Ramles Walter. Juga perasmian? Perasmian akan diadakan petang ini pukul 4.30 petang oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, iaitu Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Baik Monica, kata-kata terakhir kepada para penonton yang berada di rumah dalam bahasa Iban, kita nak dengar. Dalam bahasa Iban. Okey, untuk makluman juga, yang hari ini kita bukan saja Ngabang Gawai tapi meraikan 69 tahun Radio Sarawak, Radio Iban. Nyalai ngagai semua kita di luar dia, ngarap boleh datang ngeluk program Ngabang Gawai sarito ukai semina kita boleh berami ngau artis kedi baik kami tang mega. Kita boleh bertemu ngau personality DJ YFM, personality RTM Kuching. Baik, terima kasih Monica kerana telah bersama dengan kami dalam Cerita Pagi Sarawak. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari perkarangan RTM Kuching. Kita kembali kepada rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Buma di atas perincian tersebut. Dan seterusnya, kami nak kongsikan kepada anda satu kisah yang menarik berkenaan dengan kisah rakyat Malaysia iaitu Pizza Kampung. Silakan. Silakan.